Oke, kita lilit dulu deh nih terakhir nih ya. Sebelum kita akhiri pertandingan ini. Assalamualaikum. Halo sahabat Kios, apa kabar? Hari ini kita lagi mau challenge game Cacing Wormsley. By the way, di sebelah aku lagi ada Pilan. Halo. Oke, sebelum kita mulai, selalu dukung channel kita dengan cara subscribe, like, dan komen ya. Stay tune ya. Aku pakai cacing yang warna putih, belang merah sama abu-abu. Kalau cacingku ini genrenya reggae, guys. Rastafara, Bob Marley, merah, kuning, hijau. Oke, kita langsung mulai aja ya. Let's langsung play. Tempur, guys. Bertempur. Oh. Nih, lahirnya. Dapat botol biru, guys. Ini. Ayo kita fokus, serius. Koin pertama, guys. Wah, kita di posisi bawah. Posisi paling bawah, 87. Fokus. Wow, dia mau tabrakan, guys. Wih, ngeri nih sama yang suka nyereding. Kita dapat challenge mencapai bobot 800 ribu. 800 ribu, 3 juta coy. Enggak, ini awalnya dari challenge Rich Wake. Aduh, makanan kita, guys, diimbat sama orang. Gak apa-apalah, biarkanlah. Kita ngebut dulu, kita ke atas ya. Tuh. Kita makan dulu yang ada. Mana nih obat-obatan dan jenisnya? Oh ya teman-teman, nih kalau main Wormzone aku kasih tips nih ya. Selalu ambil koin, utamakan koin ya pada saat pengambilan atau membunuh musuh. Utamakan koin baru makanan, jadi diawali dari kepalanya dulu kalau bisa, karena koin itu untuk mempercepat kita naik skor, guys. Terus yang kedua, jangan lupa, jangan pernah hiraukan botol biru dan botol kuning untuk zoom out. Itu berguna banget kalau kita lagi ngebelit musuh, guys. Nah, seperti ini, guys. Nah, ini adalah kelipatan 5 skor. Kita mengambil makanan 25. Kalau yang ungu itu buat apa sih? Gambar mercusuar. Kalau mercusuar itu dia kayak radar gitu sih, atau mungkin ini juga cacingnya mau penyiaran radio. Iya. Kayak antena gitu soalnya, guys. Dapat soalnya gambar kayak antena gitu. Ah, ini orang mabuk kecubung nih. Entah, dia mati kan? Mati. Aduh, iya. Santuy aja. Santuy. Ini dia enggak bisa santuy ini. Tahu-tahu nabrak dia nanti, guys. Siap. Oke, nah. Botolnya kan. Kita ngekill. Ambil. Dia ngejar pala mulu dia. Ngejar pala mulu dia. Ambil. Kita antepin wae dia. Slow bacur aja, kita naik ke peringkat 6. Ambil gas, kita ke tengah. Ambil wilayah tengah, koin.
ataupun wah ini dia guys, cacing Alaska yang gede. Kita ambil dulu, ada yang mati karena kita guys. Ih, nggak boleh di sini, nggak boleh dilewatkan. Wih, dia mati lagi. Mana tuh? Mati lagi dia. Oh, cacing besar Alaska. Kalau kayak gini nih enaknya cari. Kalau kayak gini nih enaknya cari botol-botol bi ijo, botol ijo. Kita cari zoom. Enggak usah menak tuh guys. Biarin aja. Dia yang suka ngincer-ngincer kita tuh biasanya yang paling cepat mati. Kita incer botol ya. Kita incer botol dulu, kalau bisa botol hijaunya mana ya? Aduh, mana nih? Harus kita yang ngebunuh, harus kita yang ngebunuh cacing Alaskanya. Aduh, tuh ada botol, mana tuh botol? Aduh. Hancur. Sip sip, dapat zoom out lagi. Hancur, ya lumayan membunuh. Sudah besar. Cacingnya tinggi per. Kita membunuh lagi. Kabarnya kurang. Eh, biasanya yang main yang ini nih. Nah, dapat koinnya. Selalu koin di awal. Yang petakilan petakilan. Suka meliuk-liuk gak jelas tuh biasanya cepet matinya guys. Suka gak jelas mati. Ya kan kayak gini tuh cepet kan matinya. Gue bilang juga jangan meliuk-liuk kan mati lagi kan. Yang suka meliuk-liuk gak jelas. Santapan. Aku mau kasih tahu nih ke kalian, ini botol hijau. Iya, bunuh diri, bunuh diri, bunuh diri. Makin banyak cacing-cacing. Kesempatan ya. Yes. Kesempatan buat kita nabrak atau ada orang nabrak kita. Oh. Mantap betul. Udah 15 menit belum nih guys. 7 menit. Baru 7 menit, cacing udah segede babon. Iya, dia mati lo gak. Mati lagi. Ya, I kill the worm again. Yeah. Ini makanya buat para cacing-cacing sotoy, gak usahlah kalian meliuk-liuk gak jelas karena kalian pasti bakal mati. Nah ini guys, botol kuning alias botol hijau. Kalau ini botol hijau untuk speed. I kill the worm again. Mana ini? Oke. Aku mau kasih tahu ke kalian gimana cara ngelibet yang baik dan benar guys. Aku mau kasih tahu cara kalian, cara kita untuk ngelibet. Nah, inilah guys. Inilah caranya. Caranya kita untuk melibet. Nah, biarkan dia gemuk dulu di perut kita. Nah, kita ambil zoom out-nya. Iya, biarin. Tinggalkan rusuh-rusuh yang ada di luar sana. Kita fokus sama yang di tengah dulu. Kalau ini udah selesai, baru kita keluar. Ini ada lagi ya, ternyata dia mau keluar tapi tidak bisa. Mati lagi. Ada lagi. Ah, ini dia telah menabrakkan diri. Ayo kita ke tengah. Sotoy, sotoy
masih Anda ambil zoom out. Nah, mati satu, makan aja makan. Bagi buat si Kermi ini. Oh, hati-hati. Oh. Hati-hati, kita sudah di ambang batas nih. Ya, oh, kobra ini, guys. Dia sudah mengecil liuk-liuk. Santai dulu, guys. Nih. Ya. Utama koin deh. Koin. Ya, jadi tali tambang kita nih, guys. Lah, nyerah aja lah, nyerah. Makan dulu ya, sambil I kill the worm. Bye bye. Si putih imut-imut akhirnya metong di dalam jeratan diriku. Oke, ini sudah menit ke berapa ini? Menit ke 10 dan saya baru 250.000, guys. Wah, unggul dong. Berapa? Kita masih 160.000. Dia mati. Ambil koin aja. Kita lihat nih 15 menit bisa enggak nyampe 3 juta. Siapa yang menang ya, yang paling tinggi skornya. Kita ambil untuk kelipatan skor. Mantap. Siapa lagi yang mau dilibat? Ya. Nih, makanya ya guys, kalau main chatting tuh jangan kebanyakan liuk-liuk cengcere men. Wow, cacing yang ini kerapi. Wah, yuk ke dia. Yuk, aku belit ya. Magnet. Ya, mati dia. Sip. You got one more point. Mantap. Oh, ada point lagi. Wah, ada si putih. Biarin. Kita jebak yang suka meliuk-liuk aja ya, baru lahir udah lahirnya di perut nih yang meliuk-liuk ini, yang meliuk-liuk ini nih banyak tingkah nih. Gila tuh, kita kan kill the worm, mati dia, banyak tingkah, banyak kan gaya. Sip. Guys, kita nggak usah banyak gaya. Slow but sure. Wow, ketemu yang berapa? Nih, dia 600.000 kah? Oh, koin. Ya, akhirnya mati juga. Zoom out lagi, kita pakai zoom out lagi. Zoom out lagi, pakai zoom out lagi. Mana nih? Posisi cacing sementara kita sudah berada di posisi ketiga. Di menit ke berapa sekarang? Kayaknya nggak bisa nih, guys. 3 juta dalam waktu 15. Wah, panjang banget dia nih. Kayaknya dia emang cacing Amerikanya keluar. Ternyata dia tahu kita belit ini aja. 2 biji aja nih. Ah, dapat kita 2 mangsa. Asik, makan besar. Biarkan dia makan. Biarkan dia makan. Ambil koin. Ambil botol biru untuk mempertambah skor. Ini kayaknya seru nih kalau kita posisi. Wah, 1 menit lagi, guys. Kita harus lebih unggul dari Amanda nih. Skor kita
masih di bawah dari 300 nih. Ah. 3, 2, 1, makan. Oh. Makan lagi. Dapat lagi. Iya, kita cari. Mana nih yang 300.000 nih ya? Apakah ini 300.000? Sudah berada di posisi kedua. Walaupun gak bisa sampai 3 juta, paling enggak kita lebih unggul dari Bapak Alak. Kita jebak nih. Mau jebak yang hijau ini ke yang hitam petakilan itu tuh lah. Ini petakilan buat iya kan, gue bilang apa, jangan petakilan nabrak badan gue yang sudah bagus. Oh ternyata dia pintar guys, ternyata rame sekali di sini. Cacing kecil yang panas. Kayaknya udah 15 menit nih. Wah, ini lebih nih. 15 menit. Ini kita tambah juga deh 5 menit lagi. Kita tambah, ayo. Yo. Sampai berada di urutan pertama. Waduh, aku duluan dong. Pertama ya. Oh. Tambah 5 menit lagi. Aku juga mau pertama nih. Cacing ini harus pertama. Nah, bakal nyusul slow but sure. Mana nih mangsa? Ya, baru dikasih tahu cari mangsa. Yuk, kita susul cacing rege. Kita tambah 5 menit permainan kita. Oh my god. Wah, ada yang ninggalin makanan ya. Panjang juga itu cengkeremen, buat cengkeremen. I kill the worm. Siapa yang mati? Mana gak ada yang mati. Udah dibuntut-buntut, biarin deh buat kremi-kremi. Nah, nih cacing tambang. Semakin, cacing semakin tambang keluar, semakin cepet dia matinya. Nah kan, apa aku bilang, baru kita ambil. Ya, kasihan doi mati. Ayo kita cari lagi cacing yang terbesar. Kok ternyata wah, cacing yang terbesar itu kita guys. I kill the worm game. Ambil aja lah. Kau tidak akan dapat jatah buat kau miskin. Ya. Nah, ini dia nih cacing yang aku benci nih. Cacing apa namanya, lompat tali. Penambahan waktu 5 menit ketika kita berada di posisi pertama. Paling tinggi. Ambil, kita gaspol guys. Kita gaspol, main cepat aja guys. Oke. Karena kita ada di posisi pertama. Oh, hancur juga. Hancur juga. Bisa 2 menit. Apakah bisa 3 juta dengan pertambahan waktu 5 menit? Ayo kita buktikan bersama-sama. Sebentar lagi akan terjawab challenge 15 menit. Skor 3 juta guys.
dia naik kelamaan. Dia mau ngebelit kita guys, kita lari. Ini juga guys mau ngebelit kita. Kita keluar aja ya. Dia mati. Coba kita tengok yang mana yang mati. Coba kita tengok. Ah ternyata dia yang mati. Wah, ternyata ada si kembar nih. Sleep. Wait. Jangan ragu guys kalau kalian ada di selisih mereka. Jangan ragu. Geber. Karena belum tentu kalian yang mati, tapi musuh kalian yang bisa ngebelit. Kalian bisa ngebelit musuh dengan cara inilah kalian bisa bertahan, kalian bisa survive. Oke dia mati, dua-duanya mati guys. Oh jelas, cuman seru guys, kita main barbarian. Wait, dia mau berusaha memberontak, nggak bisa. Wih, ini dia nih cacing mata banyak nih. Ini dia nih, kita hajar guys sebelumnya. 21 sudah lebih semenit. Bagaimana nih keputusannya, apa masih ditambah lagi atau lanjut atau sudah kita oke kita lilit dulu deh nih terakhir nih ya sebelum kita akhiri pertandingan ini. Kita lilit dulu cacing yang besar ini, apakah dia mati atau tidak, atau kita yang mati. Kita lihat sama-sama guys. Kita terakhir closingan guys, geber. Barbar. Wah dia matinya bukan sama kita ternyata. Oke, berarti intinya dalam kurun waktu 15 menit. 20 menit. Oke, sorry. Berarti intinya dalam kurun waktu 20 menit kita tidak bisa, guys, untuk mencapai skor 3 juta. Tapi kita bisa berada di posisi. Tapi kita bisa di posisi ranking pertama. Mari kita lihat. Apakah cacing siapa yang menang? Kamu skornya berapa? Aku skor 579. Aku kalah, aku 400. Tapi sama-sama di posisi pertama ya, oke. Okay. Itu aja guys, itu mari aja, kita guys. Bunuh diri. Kita bunuh diri. 1, 2, 3. Hap. Thank you for watching guys. Sampai jumpa di challenge berikutnya. Bye-bye.